Gong Yoo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lisa Blackpink yang memilih dirinya sebagai tipe idealnya. Malam ini, pada 6 November, program hiburan KBS 2 Live All Year mewawancarai aktor Gong Yoo untuk filmnya bersama Park Bo Gum Seobok. Dalam siaran hari itu, MC memberitahu Gong Yoo bahwa ketika selebriti wanita ditanyai tipe idealnya, banyak yang menjawab Gong Yoo. Setelah mendengar ini, Jang Yeon-nam berkata baru-baru ini ada Lisa yang memilihnya sebagai tipe idealnya. Gong Yoo berkata, "Aku membaca artikel, dia meminta tanda tangan jadi aku mengirimkannya bukan secara langsung." Lisa bilang di Knowing Brother kalau Gong Yoo adalah tipe idealnya. "Gong Yoo, saya menandatangani tanda tangan yang diminta Lisa."